Hari ini adalah batas terakhir pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-28. Oke, sebelum kalian tonton video ini, kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke guys, hari ini adalah batas terakhir pendaftaran dari Kartu Prakerja gelombang ke-28. Buat kalian yang belum daftar atau yang sudah menunggu-nunggu dari gelombang sebelumnya, ini adalah batas terakhir dari pembelian Kartu Prakerja gelombang ke-28. Segera cek website resmi dari prakerja.go.id. Langsung aja kalian buka website tersebut dan daftarkan sekarang juga, karena gelombang ke-28 akan ditutup hari ini. Jadi langsung kalian masuk ke website resmi dari prakerja.go.id, langsung kalian isikan email dan password kalian. Jika belum membuat akun, buat sekarang juga. Caranya gampang banget, langsung kalian daftarkan dirimu dengan masukkan identitas data diri kalian. Setelah itu kalian masukkan email dan password kalian, lalu klik gabung atau join pada gelombang ke-28 ini. Jadi jangan sampai kalian tidak mendaftar pada gelombang ini, dan mungkin kalian akan bisa lolos pada gelombang ini yang sebelumnya nggak pernah lolos atau susah lolosnya. Mungkin pada kesempatan gelombang ke-28 ini kalian bisa lolos. Dan nantinya jika kalian sudah lolos, saya merekomendasikan kelas pelatihan dari The Pendulum Coffee. Jadi bisa kalian cek langsung di link di deskripsi video saya. Bisa saya contohkan. Ini ya guys, langsung kalian cek link di deskripsi, klik aja langsung, dan langsung tersambung di website dari platform Cyber Academy. Ini adalah platform pelatihan dari kelas Prakerja by The Pendulum Coffee. Jadi di The Pendulum Coffee ini sudah menyediakan beberapa kelas pelatihan dan juga sudah tersedia di berbagai platform pelatihan. Ada kelas belajar menjadi pengelola di bidang kedai minuman kopi susu kekinian yang bisa kalian dapatkan di platform Cyber Academy, di Karir Muka Sekolahmu, di Pijar Mahir, dan di Pintaria. Ada juga kelas belajar teknik penyeduhan kopi menjadi barista pemula. Bisa kalian beli di Cyber Academy, di Karir Muka Sekolahmu, Pijar Mahir, Pintaria, dan juga Tokopedia. Dan ada kelas mengelola usaha es buah minuman sederhana skala rumahan di Cyber Academy, di Tokopedia, dan juga di Pintaria. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan pada gelombang ke-28 ini. Dan nantinya juga sudah lolos pada gelombang ke-28 ini, jangan lupa untuk membeli kelas pelatihan dari The Pendulum Coffee. Oh guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe tentunya agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.